Hai para pecinta kereta api dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di White Train Channel, channel yang mencoba menghibur kalian dengan video-video yang unik, mengedukasi namun tetap menarik seputar perkereta apian di Indonesia. Saya yakin kalian pasti suka, sama seperti saya yang suka kamu, tapi dianggap teman saja. Beli garam rasanya asin. Di hatiku cuma kamu, gak ada yang lain. Hari gini belum vaksin. Yuk vaksin di stasiun komuter lain. By the way, sudah pada vaksin belum nih? Kalau belum, yuk vaksin. Banyak loh yang mengadakan program vaksinasi gratis, baik dari pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya. Nah, di video kali ini, aku mau membahas mengenai vaksinasi di stasiun komuter lain. Pada tanggal 30 Juli 2021 kemarin, aku mengikuti program vaksinasi gratis yang diadakan oleh PT KAI Komuter. Aku mendapatkan informasi ini dari laman Instagram Komuter Lain. Awalnya, aku mendaftarkan diri secara online di website vaksinasi.krl.co.id. Kemudian diminta mengisi data dan alhamdulillahnya dapat nih kuotanya. Aku memilih stasiun Duri sebagai lokasi vaksinasi yang lokasinya tidak terlalu jauh kalau dari stasiun Tangerang. Setelah diminta mengisi data dan berhasil, aku mendapatkan notifikasi undangan pendaftaran yang mengharuskan aku harus datang ke stasiun Duri sesuai jam yang tertera. Dan diminta juga membawa KTP asli dan fotokopinya. Notifikasi undangan tersebut disarankan untuk di-print ya, untuk memudahkan petugas juga nantinya. Pada hari H pelaksanaan vaksinasi, pastikan pagi harinya kalian sudah sarapan. Jangan lupa undangannya kalian bawa dan ditunjukkan kepada petugas sebagai syarat juga untuk menaiki komuter lain. Sesampainya di stasiun Duri, lokasi vaksinasi ada di lobi bawah stasiun, seperti ini. Ternyata sudah cukup ramai ya. Aku langsung diminta registrasi ulang dengan menyerahkan form undangan, fotokopi KTP, dan menuliskan nomor HP yang aktif. Setelahnya, akan diperiksa terlebih dahulu baik tensi, suhu tubuh, dan juga riwayat kesehatan. Dari screening awal, akan diminta lanjut ke meja kedua dan di-screening kembali oleh dokter. Dan terakhir adalah meja eksekusi. Udah kayak apa aja ya eksekusi? Vaksin yang digunakan adalah Sinovac ya. Saat selesai vaksin, dijelaskan juga harus vaksin keduanya di tanggal berapa nantinya. Setelah penyuntikan vaksin selesai, kita diminta menunggu untuk melihat apakah ada reaksi yang terjadi setelah vaksinasi. Karena cukup banyak orang yang menunggu, pastikan tidak berkerumun, tetap jaga jarak dan pakai maskernya. Kurang lebih setelah vaksin dilakukan sekitar 20 menit, nama aku dipanggil. Dan akhirnya dapat juga diisi kartu sakti ini. Gak sampai 1 jam, vaksinasi dosis pertama selesai. Nah, gampang banget kan? Sampai sekarang, program vaksinasi komuter lain tersebut masih tersedia loh. Untuk info lebih jelasnya, bisa cek di Instagram komuter lain ya. Baiklah, segitu dulu aja video kali ini. Karena masih banyak yang akan dikupas tuntas, jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi saat ada video baru nantinya. Jangan lupa juga likes, comment, and share video ini ya. Karena apa yang kamu lakukan itu akan sangat membantu channel ini ke depannya untuk bisa semakin menuju tak terbatas dan melampauinya. Stay safe and stay healthy ya. Have a good day.